Saudara sekalian, kita kembali berjumpa dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Kali ini dalam tatap muka kelima, yaitu terkait dengan topik diversi dan keadilan restoratif atau restoratif justice. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan perlindungan atau hukum perlindungan anak dan perempuan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif. Pada prinsipnya, ketika seorang anak melakukan tindak pidana, maka seorang anak itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia harus dimintai pertanggungjawaban. Maka dalam rangka meminta pertanggungjawaban tersebut, anak juga tidak boleh dilanggar hak-haknya. Nah, saat anak ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana, karena dia sudah melakukan tindak pidana, maka itu sangat berdampak buruk terhadap anak itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, kita harus melihat apa kepentingan terbaik anak atau the best interest of the child. Sebagaimana diatur di pasal 3 ayat 1, Convention on the Right of the Child atau CRC yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Nah, pada prinsipnya, seorang anak itu tidak boleh ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana karena itu akan berdampak buruk terhadap dia. Apa saja dampak buruknya? Bisa saja anak rawan tindakan kekerasan, misalnya kekerasan fisik, psikis, dan seksual, pemukulan, penyiksaan. Kita tidak jarang melihat seorang anak misalnya di BAP, di kepolisian, di penyidik, tiba-tiba dibentak, dipukul, meskipun tidak semua, itu hanya oknum saja. Namun demikian, sebisa mungkin anak dihindarkan dari hal-hal yang bisa berdampak buruk di dalam kehidupannya. Begitu juga psikis. Ancaman, caci maki, kata-kata kotor yang kemungkinan bisa diterima oleh anak kalau dia berada di dalam sistem peradilan pidana. Apalagi kekerasan seksual, bisa saja terjadi pencabulan, pemerkosaan, dan seterusnya. Berikut dampak buruk lainnya ada juga trauma. Anak-anak akan merasa trauma ketika dia ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana. Dia akan berbekas dalam ingatannya. Berikut juga ada cap jahat atau stigma. Oh, kamu pernah diperiksa di kepolisian ya? Kamu penjahat ya? Dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi sekolah kejahatan. Mengapa saya berani mengatakan sekolah kejahatan? Karena mungkin saja awalnya dia hanya nakal biasa, tapi karena sudah terlanjur masuk ke dalam sistem peradilan pidana itu, diperiksa, dibentak, dan seterusnya, itu malah menjadi dia semakin betul-betul menjadi penjahat yang sesungguhnya. Nah, terakhir, dampak buruk lainnya adalah keberlanjutan pendidikan terganggu. Jelas, dia akan stop dari sekolahnya, bisa saja dipecat, dan seterusnya, dan tidak meneruskan sekolah. Nah, saudara sekalian, itulah dampak buruk ketika anak itu ditempatkan di dalam peradilan pidana. Nah, oleh sebab itu, maka sebelum sampai ke sana, kita melihat dulu. Usia seorang anak yang dimaksud tadi adalah 12 sampai 18 tahun. Jadi usia pertanggungjawaban pidana anak sebelumnya memang 8 tahun. Tetapi di dalam Undang-Undang 11 2012 dinaikkan menjadi 12 sampai 18 tahun. Nah, oleh sebab itu bagi anak-anak yang di bawah 12 tahun, maka berdasarkan pasal 21 Undang-Undang 11 2012 dikatakan diserahkan kembali kepada orang tua atau wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan yang dilaksanakan maksimal 6 bulan. Nah, untuk menghindari anak-anak masuk ke dalam peradilan pidana itu, maka dikenal yang namanya diversi. Diversi ini singkatnya adalah menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal. Jadi diversi ini sekali lagi dia kata kuncinya adalah pengalihan. Upaya untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana formal keluar
proses pidana, atau non-formal. Ini semua untuk kepentingan terbaik anak. Nah, konsep diversi sendiri memang kalau kita melihat pendapat beberapa ahli, Jack A. Bynum misalnya, dia mengatakan begini, diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku keluar dari sistem peradilan pidana. Jadi sekali lagi, sistem peradilan pidana tadi, mulai dari penyelidikan-penyidikan, penuntutan sampai sidang pengadilan, sampai nanti anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, itu sebaiknya dihindari karena banyak dampak buruk. Nah, oleh sebab itu ada konsep diversi ini. Konsep diversi ini ditawarkan. Dan konsep diversi ini secara tegas sudah diatur di dalam Undang-Undang 11 2012. Konsep diversi ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif atau restoratif justice. Nah, apa itu restoratif justice atau keadilan restoratif? Tony F. Marshall memberi pengertian begini. Suatu proses di mana semua pihak berkepentingan di dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama guna menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang terjadi. Jadi, bertemu bersama untuk kepentingan bersama. Makanya kemudian kalau kita katakan siapa bersama yang dimaksud ini siapa? Ada tiga komponen. Ada pelaku, ada korban, dan ada masyarakat. Jadi segitiga inilah kemudian melaksanakan musyawarah, pertemuan, dan untuk kemudian menyelesaikan persoalan atau perkara yang sedang terjadi. Nah, ini gambaran singkat terkait dengan pelaksanaan diversi itu sendiri. Penerimaan perkara misalnya dari penyidikan, lalu kemudian ke penuntutan, lalu persidangan pengadilan. Nah, yang harus diingat bahwa diversi juga tidak semua tindak pidana. Ada batasannya, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residif. Artinya kalau anak pernah melakukan tindak pidana, dia tidak boleh lagi diversi. Atau tindak pidana yang dilakukan adalah lebih dari 7 tahun, tidak boleh dilakukan diversi. Nah, siapa saja yang ada di dalam proses diversi itu sendiri atau proses musyawarah itu? Pertama, ada aparat penegak hukum, tergantung posisinya ada di mana. Kalau misalnya di tahap penyidikan, maka aparat kepolisian yang akan memfasilitasi pelaksanaan diversi. Dan siapa lagi di dalam? Ada juga anak pelaku, ada orang tuanya, ada korban atau orang tua atau wali, ada pembimbing kemasyarakatan. Nah, ini PK ini memang perlu sekali. Pembimbing kemasyarakatan, ada kelima pekerja sosial profesional, ini biasanya di bawah Kementerian Sosial atau Dinas Sosial kalau di daerah, dan enam jika diperlukan tenaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Masyarakat ini siapa saja? Bisa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seterusnya yang dianggap tokoh di daerah tersebut. Nah, apabila diversi diterima atau disetujui, maka program diversi diteruskan dan kasus ditutup, artinya dihentikan. Namun, jika diversi gagal atau ditolak, maka seharusnya itu perkara diteruskan kembali ke tahap berikutnya. Kalau tadi dari penyidikan, maka dia diteruskan ke penuntutan. Namun sebelum penuntutan harus didiversi lagi. Jadi di setiap tahap akan ada diversi. Berikut diversi pada tahap penyidikan. Ketika ada laporan pengaduan, kepolisian memproses, lalu ada musyawarah, lalu ada orang-orang di dalamnya, misalnya penyidik, anak pelaku, korban, dan masyarakat berkumpul melakukan diversi. Kalau diversi selesai, kalau diversi berhasil, maka menunggu penetapan pengadilan dan dihentikan kasus melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tapi kalau diversinya tidak berhasil atau gagal, maka kasus tersebut dilimpahkan ke penuntut umum. Begitu juga di penuntutan, maka pelimpahan dari penyidik anak, lalu kemudian diproses di kejaksaan, musyawarah lagi. Perbedaan kali ini yang menjadi anggota atau peserta musyawarah adalah penuntut umum yang memfasilitasi. Lalu ada anak pelakunya, orang tua korban, dan korban sendiri, dan seterusnya pembimbing kemasyarakatan.
Lagi-lagi, kalau ini berhasil, diversi berhasil, maka menunggu penetapan pengadilan SP3, surat penghentian penuntutan. Tapi kalau tidak berhasil, berarti dilimpahkan ke pengadilan. Lalu di pengadilan, sama pelimpahan dari penuntutan, maka yang memfasilitasi adalah hakim anak. Siapa-siapa lagi peserta diversinya? Ada anak pelaku, korban, orang tua, dan seterusnya. Pembimbing kemasyarakatan juga, pekerja sosial profesional, dan seterusnya. Kalau berhasil, maka diversi dilanjutkan dan kasus ditutup, dihentikan. Tapi kalau diversi gagal, nah ini menjadi pertanyaan kemudian, seperti apa? Kalau memang gagal terus sampai di pemeriksaan pengadilan, maka kasus anak tadi akan diteruskan. Ya, akan diteruskan ke peradilan formal. Artinya kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ternyata tidak bisa dan diteruskan. Namun sebelumnya kita melihat dulu apa saja bentuk dari kesepakatan diversi. Ini di pasal 11 Undang-Undang 11 2012. Hasil kesepakatan diversi itu bisa berbentuk satu, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Nah, ini yang sering terjadi, saudara sekalian, selain kita bicara teorinya di dalam kelas ini, saya akan menyampaikan dalam praktek memang sering sekali menjadi kendala atau gagalnya diversi itu persoalan ganti kerugian. Ulangi, persoalan ganti kerugian. Korban seringkali meminta lebih besar, lalu kemudian pelaku tidak sanggup. Nah, di situ akan terjadi kebuntuan, sehingga diversi itu sering gagal. Sudah banyak hasil penelitian yang melaksanakan ini, dan apa penyebab gagalnya diversi ini sering persoalan ganti kerugian. Artinya korban meminta lebih banyak, sedangkan pelaku tidak sanggup memenuhi kerugian tersebut, ganti kerugian tersebut, akhirnya sudah tidak ada persetujuan dari korban untuk diversi, maka kasus terpaksa diteruskan. Kedua, hasil atau bentuk kesepakatan diversi itu penyerahan kembali kepada orang tua. Nah, kalau tadi misalnya sudah terjadi diversi, maka dikembalikanlah anak ini kepada orang tua. Atau ketiga, keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan yang dilaksanakan paling lama 3 bulan. Atau pelayanan masyarakat. Apa saja misalnya pelayanan masyarakat ini? Misalnya dia, si anak, membersihkan rumah ibadah misalnya satu kali dalam seminggu. Itu sebenarnya bentuk pertanggungjawaban. Jadi seharusnya anak-anak tidak perlu dipenjara. Banyak bentuk-bentuk lain yang bisa diberikan kepada anak. Namun demikian memang harus berdasar kesepakatan diversi. Berikut, pun semisal diversi sudah gagal, maka juga dimungkinkan anak-anak itu bisa dipidana. Ini di pasal 71 Undang-Undang 11 2012. Ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Pidana pokok, kita lihat pertama, pidana peringatan. Pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan. Ada juga pelatihan kerja, ada pembinaan dalam lembaga, dan paling terakhir adalah penjara. Jadi ultimum remedium. Penjara itu paling terakhir, atau the last resort. Dia adalah pilihan paling terakhir, penjara. Di awal tadi peringatan dulu, pidana peringatan. Nah, ada juga kedua, pidana tambahan. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, artinya dirampas apa yang sudah diperoleh dari kejahatan tersebut, lalu pemenuhan kewajiban adat. Nah, ini di beberapa daerah dilaksanakan, ada pembayaran-pembayaran atau pemenuhan kewajiban adat namanya. Berikut, para pihak dalam diversi kita melihat, tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya, ada fasilitator, yaitu aparat penegak hukum, tergantung di mana dilaksanakan. Misalnya dalam tahap penyidikan, penuntutan, berarti jaksa penuntut umum, kalau penyidikan tadi kepolisian, kalau sidang pengadilan berarti hakim anaknya. Berikut ada anak pelaku, ada pembimbing kemasyarakatan, ada korban, ada pekerja sosial, ada tenaga kesejahteraan sosial, ada perwakilan masyarakat. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seterusnya. Tujuan utama diversi ini ada beberapa, mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
dan yang paling penting menanamkan rasa tanggung jawab. Jadi seorang anak melakukan tindak pidana bukan berarti dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Tetapi tidak harus pertanggungjawaban pidana. Dia boleh mempertanggungjawabkan, tetapi tidak harus dia dipenjara. Kira-kira itu intinya. Dia tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Dia sudah melakukan kejahatan. Kalau seseorang melakukan kejahatan, siapapun dia harus kita mintai pertanggungjawaban. Namun, ingat bahwa kejahatan anak tidak sama dengan kenakalan. Bisa saja itu karena kenakalan atau delinquents. Jadi dia melakukan itu karena berbagai faktor. Pengaruh lingkungan misalnya. Nah, itulah kemudian tujuan utama dari diversi. Berikut, ada pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Sebenarnya, restorative justice ini pada prinsipnya, dia pergeseran dari pembalasan. Lex talionis atau retributif. Dia menghindari itu, pembalasan. Jadi bukan lagi membalas, tetapi menekankan pada upaya pemulihan keadaan. Namanya saja restorasi. Dipulihkan. Kemudian memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Membuka ruang bagi pelaku korban bertemu, kesempatan pelaku mengungkapkan rasa kesalnya, lalu kemudian kesempatan korban mengungkapkan perasaannya dan mengurangi rasa permusuhan. Itu pentingnya, pertemuan antara korban dan pelaku. Kemudian mengembalikan keseimbangan, restitutio in integrum, di dalam masyarakat. Sehingga ketika itu semua bertemu, maka dirasakan ini akan menjadi baik kembali dan keseimbangan masyarakat yang terganggu akan kembali normal. Nah, berikut segitiga dari restorative justice sendiri. Ada victim, ada korban, ada offender, ada pelaku, ada community di bawah masyarakat, dan tujuan keseluruhannya adalah justice, keadilan. Segitiga proses restorative justice ini diusulkan oleh Tony F. Marshall, dan saya kira ini paling sederhana untuk menggambarkan restorative justice itu seperti ini sebenarnya. Sekali lagi, ada korban, ada pelaku, ada masyarakat, dan keseluruhannya bertemu demi keadilan. Apa keunggulan dari restorative justice? Pertama, respons yang lentur terhadap kejahatan. Saling pengertian, harmoni, pemulihan, mengurangi dampak stigmatisasi, sejalan dengan mekanisme tradisional, dan pemecahan masalah termasuk terhadap akar munculnya konflik tersebut. Nah, itulah keunggulan-keunggulan dari keadilan restoratif. Kita kembali kepada penahanan anak, bahwa anak juga bisa dilakukan penahanan. Anak yang melakukan tindak pidana bisa dilakukan penahanan. Kalau sebelumnya di Undang-Undang 3/1997, kurang lebih 200 hari, tetapi di Undang-Undang yang terbaru, Undang-Undang 11/2012, tinggal 110 hari. Penjelasannya pertama, mulai penyidikan, lama menahan anak hanya 7 hari, bisa diperpanjang 8 hari, total 15. Penuntutan, 5 ditambah 5, 10 hari, pengadilan negeri 10, bisa diperpanjang 15, 25 hari, pengadilan tinggi 10, bisa diperpanjang 15, 25 hari, dan Mahkamah Agung 15, ditambah 20 menjadi 35 hari. Sekali lagi, di tahap penyidikan 7 hari, bisa diperpanjang 8, sehingga total 15 hari. Sekali lagi, dalam praktek, penyidik biasanya tidak mau atau lebih baik tidak menahan saja. Khususnya anak-anak yang melakukan kejahatan. Karena sangat singkat ini waktunya. Kecuali dalam tindak pidana tertentu ya, daripada juga anak ini akan dihakimi oleh massa di luar. Nah, ini pertimbangan subjektif dan objektifnya penyidik. Pada prinsipnya sih seharusnya anak-anak tidak perlu ditahan. Mengingat waktu ini sangat singkat. 7 ditambah 8, 15 hari. Jadi kurang lebih 15 hari atau 2 minggu. Sedangkan pemberkasan misalnya harus dikejar, maka biasanya penyidik tidak mau atau tidak akan melakukan penahanan terhadap anak. Karena dan ini juga atas pertimbangan pembentuk undang-undang, anak-anak itu seharusnya dihindarkan saja dari penahanan-penahanan pidana. Syarat penahanan, kita tegaskan bahwa anak yang berusia 14 tahun. Jadi harus sudah 14 tahun dan tindak pidana yang diancamnya juga minimal 7 tahun. Sehingga kalau di bawah 7 tahun, tindak pidananya seharusnya anak tidak perlu ditahan. Dan wajib melaksanakan diversi di setiap tahap,
baik di penyidikan, penuntutan, sidang, pengadilan. Demikian, saudara sekalian, untuk kuliah hari ini, untuk perkuliahan kali ini terkait dengan diversi dan keadilan restoratif, saya ucapkan terima kasih. Anda terus belajar, terus semangat, dan semoga materi hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih dan salam bela negara.